Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat mempersiapkan ruangan dan tim dokter ahli untuk penanganan pasien terduga Ebola. Rumah sakit yang menjadi tempat rujukan ini menyiapkan tim beranggotakan 40 dokter ahli penyakit infeksi serta 8 ruangan isolasi di ruang flamboyan. Sejumlah peralatan dan perlengkapan untuk menangani pasien yang terjangkit Ebola hingga perlengkapan petugas medis juga dipersiapkan pihak rumah sakit. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pasien suspek Ebola yang dirujuk ke RSHS Bandung. Wakil Ketua Penanganan Infeksi RSHS Dr. Rudi Wicaksana menyatakan pihaknya siap untuk menangani pasien yang terjangkit Ebola. Tim disiapkan sudah ada, jadi mereka juga sampai sekarang masih bekerja karena ada juga yang lain yang dirawat gitu tentu. Jadi bisa dihubungi cepat. Berapa besar kapasitas yang bisa? Kapasitasnya ada 8 tempat tidur. 8 tempat tidur yang untuk ruang isolasi. Kelengkapannya gimana? Kelengkapannya cukup, alat pelindung diri lengkap. Kami juga dapat bantuan dari Kemenkes.